Welcome back on Pak Gun podcast. Uh, 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 boleh tepuk tangan uh, boleh uh, boleh. Uh, thank you, uh, thank you, thank you. Saya ini mengenal bintang tamu saya episode kali ini mungkin dari 10 tahun yang lalu. Uh, kenapa aku menghadirkan dia di Pak Gun podcast? Karena saya penasaran dia ini sekarang kenapa kayak berbeda seperti yang aku kenal dulu. Dan ini saya harus benar-benar hati-hati karena beliau ini presiden. Saya nggak tahu presiden apa, kita tanya aja langsung. Aldi Taher, wow. jangan tidur. Wow. Kalau datang ke podcast orang jangan tidur. Melek, itu pakai kacamata lu melek apa merem? Oh merem, <tuk> <tuk> lucu dia. Emang bener, emang bener mantan pemain komedi. Mantan suami Dewi Persik. Oh iya benar. Udah, Kak Igun, gue, gue hmm. cuma bilang us. Dari Kobuzer. Ini apa sih orang ada di sini lo? Lo dari kan Kabuser. bilang gue berubah. Ah. 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 Nggak ah. seperti biasanya. Iya. Eh jangan jangan di muka. Aduh, ilah. Aduh, 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 aduh. Oh jadi style begini sekarang. Asik. Bukan. <laughs> <laughs> iya. Daripada ya, pajang-pajang belahan teteh cewek, mending belahan teteh gue aja. Iya benar. Kalau dari Kobuzer mengundang gue lagi di podcastnya. Oke. Okay. Bentil gua aja dikenyot, oh. viewersnya insya Allah naik. naik. Oh iya benar. Dan gini kak, Iya. Eh, uh. gua gue gak mau ngomong apa-apa. Ya kan belum ditanya. Oh iya. Tadi ditanya dulu, ya. dijawab. Lu sehat? Enggak. Oh gitu. Iya. Apa yang apa yang apa yang lo rasain saat ini? Insya Allah sehat. Iya. Nah. Jawab dong, jawab. Jangan pakai mikir dulu. Orang kan jadi jadi mikir kemana-mana. Lu sehat? Enggak. Insya Allah sehat. Gitu langsung jawab. Iya, gua akan jawab. Kenapa ulang. gua nggak sehat? Ulang, ulang. Ya. Aldi Taher. Iya. Lu sehat. Lu sehat gak? Kok gue ditanya lagi orang gue nanya ke lu Gue mau sehat lu gak ngeliat gue memontok banget begini Gue doain lo jadi suaminya Ayu Ting Ting Insya Allah amin. lu jadi suami yang soleh Amin Ya, ya Allah Gue doain lo jadi presiden Republik Indonesia Gak usah deh keberatan <gulitanya> Ya kan gue boleh dong bo ya ngedoain Iya boleh ya, boleh boleh ya amin aja Nggak ini pertanyaannya honornya 3.500.000 Seharga dari Kobuzer apa lebih oke? Sekarang gua tanya, ya. gua ulang lagi. Ya. Lo waktu itu kan ke podcastnya Deddy Kobuzer. Ya. itu gimana ceritanya bisa ketemu angka tiga juta Itu gimana? Oke, ini gue jawab di sini ya. Iya, karena ini blunder, blunder ya. temannya blender, blender. Oke, okay. semoga ini produk-produk blender mau beriklan di sini bisa ya. Jam Rolex, waduh. Oh. Gila. mobil Lamborghini bisa. kan? Kalau sebenarnya sih gua nggak perlu yang mahal-mahal dulu. Ini yang sponsor bisa masuk kalau bisa AC ya. <laughs> Karena ini studio di sini agak panas ya. Makanya gua buka baju. Oh, ya Allah, pakai diomongin Aldi Taher. Gak ada harga dirinya gue Tuhan. Tadi kan lo ungkap kak. Benar. Sekalian aja. Emang kenyataannya panas. Gue tadi gua mau bilang panas kagak enak. Gak enak. Ternyata lo tuh masih ada basa-basinya juga ya. Gue pikir tuh lo udah los aja gitu sekarang. Gua manusia basi. Ya. Kalau nggak baca Al Qur'an. Masya Allah. Nah, jadi tadi lo mau nanya apa ya? Gua dengerin aja lo ngomong. <laughs> <laughs> gua mah udah gue dengerin lo ngomong, lo gue timpalin, gue iyain aja, gitu. Oke, gue cuma mau bilang. Oke. Ruben Onsu. Ya. Ariel Noah. Ya. Raisya. Kalau belum datang ke podcast Ivan Gunawan. Ya. Show, 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 show. Itu Dorce. Oh. Itu Dorce Show. Ini namanya podcast Pak Gun. Iya nggak oh. pakai show, show, show. Ya tapi kan ada kamera berarti show dong. Oh iya benar. Iya termasuk juga. Eh tapi gue tanya sama lu ya. ya. Lu tuh kangen gak sih sama syuting? Gue doain insya Allah Dorce jadi suami yang soleh. Dia kan udah perempuan sekarang Aldi. Lah gue berdoa gak apa-apa dong. Iya. Gak Doa apa -apa. yang baik-baik aja. Uh, uh, uh. Deh kita jangan ngebahas orang, gue ngebahas lo dulu. Lo kangen gak syuting? Lah ini gue lagi syuting. Enggak, enggak gue tanya. Enggak, 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 enggak. Beda konteksnya. Kangen. Nih, gue nih, gua nih, gue nih, nih. tahu Aldi Taher ini lu tuh dulu sampai gua rasa nggak ada waktu buat lu minum atau makan. Bener. Saking sibuknya lu syuting. Benar. Syuting sinetron, stripping, iya. pagi paginya lu ambil lagi acara inbox. Emang di sini emang ada suara motor, <laughs> kita emang ada. Ya Allah Aldi, nggak usah sampai nggak usah sampai bingung gitu kek. Kan ini syutingnya pinggir jalan. Oh iya benar, benar. Gitu. Kita syuting di pinggir jalan bukan di tengah jalan ya. Bukan di tengah Tolong di jalan. Rabi Ahmad dengar ya. Ini di pinggir jalan, kau tengah jalan ngalangin orang lewat. Oh, ketabrak. Betul. Ya, lu kangen nggak sama kehidupan lo yang dulu? Kangen. Gue kangen syuting. Iya. Ya. Tadi lu bilang, lu, gue nggak ada waktu ya. buat makan, minum, ya. bener. Ya. Karena yang gue makan bukan waktu. Yang gue makan nasi. Yang gue minum gua air. Timpuk skateboard ya. lu ya. <laughs> gue timbuk skateboard timpuk ya. Timbuk aja orang kecil. Iya benar. Timbuk sekarang. Jangan jangan. jangan. Kau udah ngomong jangan di. Jangan jangan jangan. Timbuk kak. Timbuk kak. Jangan jangan jangan. Timbuk pakai cintamu. Oh my god. Dewi bersih Tenang ini. gak sih. Di nggak tapi serius gue pinter Lo kalau misalnya lo dari kemarin lo ada. Uh, lo cerita sama siapa, lo select sama siapa, gue ini kan salah satu teman lama lo yang nggak pernah, ya nggak nggak peduli lah gitu, karena gue tahu lo zaman dulunya, lo support gua, lu, kenapa, lu support gua. Kenapa lu sekarang jadi ada oglek-ogleknya sih, Nek? Ya karena biar di calling shooting BU hmm. gua, butuh uang. Dan gua mau minum Ivan Gunawan Kejora. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Jokowi harus minum ini, Pak. Enak, Pak. Masya Allah, Pak. UMKM kita support. Ya. Hmm. Bill Gates, Obama harus minum ini. Kejora hmm. baik Ivan Gunawan. Semalam Madonna, Katy Perry. Uh, sama Beyonce iya. order Gojek. pesan masan ke juara. Wah, keren. Makanya udah. Dia belinya yang paket hemat lagi. Pakai nasi enggak? <laughs> Kalau uh, ame kayak begini mesti diladenin sob. Mus <laughs> mesti diladenin. Jadi kita sefrekuensi gitu ya. Makanya bilang dari Buset buka blog Instagram gua. Emang masih di blog Tanya di aja Buser. sama sahabatmu itu. Oh Kemarin gitu. waktu kita video call mm -mm. di acara Kaigu nama dia. Heeh. Mm -mm. sempat lihat muka dia tuh terus nyingkir kan. Mm -mm. Yang kita video call. Mm -mm. Kenapa sih lu berdua emangnya? Saling mencintai. Oh, itu karena ada cinta di dalamnya. Ada cinta di antara saya dan Deddy Corbuzier. Oh, gitu. Dan saya cinta Saiful Jamil. Oh, Saiful Jamil. Iya. Tapi saya nggak cinta kemaksiatan. Oh. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Eh, ini gue mau nanya nih sama lo nih ya. Gue kan ngikutin juga Instagram lo ya, walaupun yeah. kadang-kadang gue lihat, kadang enggak gitu. Hah, maksud gue kadang kalau lagi gue pengen ngeliat aktivitas lo oh, ya, gue lihat, kalau enggak. Gue tahu maksudnya, kadang ngeliat, kadang enggak. Masih gini nih, mana handphone? Handphone gue mana ya? Tadi handphone? Oh, itu lagi rekamin. Enggak, <laughs> <tuk> <tuk> Kak. Lu gini, kadang gue lihat, kadang enggak. Mm -mm handphone lu, ada mm. Instagram gua. Mm -mm. Begitu set, oh di Tahir ditutup ya layarnya sama <laughs> Iya kan bisa di hype Bener. Jadi kalau gua lagi nggak pengen ngeliat lu, kalau lagi ribet, lagi riwe, gua hype. Lu, emang orang apa adanya dan ada apanya. Iya benar. Gua tahu lu, ya niat lu nikahin Ayu Ting Ting gua tahu apa. Mm -mm. Pernikahan gua aja settingan kak. Maksud lo gimana? Pernikahan gua nih sama salah Billy sekarang settingan. Yang di Padang kan? Yang Palembang. padang Palembang. Palembang ha -ha. Ya, harus gua pakai baju lu. Mana waktu itu, gue mau pakai baju lo. Kenapa nggak jadi? Ya kan nggak bisa dadakan. Lu kan, oh. schedule-nya panjang. Oh iya, bener ngantri, tapi bini lo sekarang baik-baik aja ngeladenin lo stress, tiap hari. Oh, stress dua, gue. Oh yeah. stress. Iya. Tapi tadi gue sempat ngeliat lo, lo video call sama bini lo. Kayaknya fine-fine aja. Iya happy. Dia happy. Pura-pura happy. Pura -pura happy. Oh dia pura-pura happy. Pura-pura happy. Jadi kalau misalnya lu nih, lu kan kesibukannya banyak nih sekarang, ya. ada mie ayam apa ya. segala macam. Kalau bini lo bantuin apa? Bantu ngabisin uang. Hmm, kayaknya bentuk bini lo kayak bukan tipe perempuan yang demen ngabisin uang dah. Kalau gue lihat. Gak mungkin orang toiletnya dua ribu. Oh, jadi lu nggak pernah uh, ke BAB di rumah, pasti ke tempat umum PR dua <tuh> ribu masih aktif gak sih nyiptain lagu? Masih. Gue mau bikin... Gue baru bikin lagu judulnya I Love You Janda Kaya. Ini bener apa ketemunya? Eh, Abi mana sih tadi? Coba panggil. Bi? Abi Ramzi? Enggak ada. Terus gimana itu? Janda Kaya gimana? Mendekatlah janda kaya I love you janda kaya Janda kaya I love you Duda kaya, I not love you. Oh, judulnya janda kaya, janda kaya. Kalau yang lagu yang lu yang viral itu Awal nyiptainnya tuh gimana? Spiral bukan viral, oh, so oh, so kalau viral. viral kan biasa, biasa ini spiral. Spiral sampai oh. alhamdulillah, anaknya presiden seneng oh. gue bikinin lagu. Oh gitu, brother kaesang, I love you to the bone. Oh, oh lagu, semua lagu lo gabung-gabungin. Gabung-gabungin aja. Gabung-gabungin aja, iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Di, itu di, di badan lo ada alat apa yang nempel? Makanya salah satunya gue membuka baju, gue nunjukin ini kak. Ya itu apa tadi? Ini alat kemo. Oke. Okay. Gue kan lo tau gue di kemo yeah. 4 lo tahun cancer, lalu. cancer kan? Kanker gue. Iya. Yeah. divonis kanker 4 tahun lalu dan biar nggak disuntik di sini, di sini, sama di sini nih. Tapi sekarang sampai hari ini lo masih kemo? Alhamdulillah jangan dong. Udah enggak kan? Saya, iya. Nah, dong. alat itu fungsinya untuk apa? Ini fungsinya untuk masukin obat kemo. Oke. Okay. Cairan kemo ya daripada sulit di sini nih. Kan takutnya kalau di sini hilang uh, apa pembuluh darah, pindah lagi. Ini kecil, pindah lagi mari. Jadi kan capek. Ya. Makanya gue pasang ini namanya port kemo. Oke. Okay. Cell site. Insya Allah ini memudahkan buat masuk obat kemo. Kapan terakhir obat itu masuk? Empat tahun lalu. Gua Kemo enam kali, per tiga minggu selama setahun ya, enam kali kan, termasuk cek darah segala macam buat ngejaga HB itu 4 tahun lalu, dan ini dokter bilang terserah mau, dipa mau dilepas atau enggak, karena gua survive 5 tahun, okay. baru dinyatakan free cancer. Ini udah tahun keempat ya, jadi free cancer ini bisa dibilang cancernya tidur. Eh, uh, kalau dibilang tidur, bahasanya enggak itu ya, maksudnya itu mungkin ya standarisasi kedokteran ya setelah ya. orang itu dinyatakan sembuh dari kanker ya. dia harus lima tahun dulu baru dinyatakan benar, -benar free ya. tapi masalah muncul lagi atau mati itu hanya Allah yang tahu ya. ta'ala ya iya kalau boleh ngulang cerita lo dulu tuh lo cancer apa kanker kita bening stadium 2 sama kayak suaminya Tasya Kamila oh Tasya Kamila juga suaminya juga survive ya lagi ya udah kelar kemo ya alhamdulillah udah sembuh katanya ya oh, jadi alat ini kalau nanti sewaktu-waktu Uh, lo butuh butuh pengobatan yeah. masuknya dari sini ya nauzubillah jangan sampai ya yeah. tapi kalau misalkan gue butuh uh, buat infus nih sebenarnya buat yeah. infus okay. berarti kalau mau diinfus dirobek nggak ditusuk aja pakai jarum uh... karena obat kemo itu kan keras kak ya yeah. ini gue nunjukin ya ada jadi kalau misalkan suntik di sini misalkan cairannya itu keluar dari pembuluh darah itu tangan tuh bisa korosi hitam uh -uh. Itu, jadi ini insya Allah gue bilang ke uh, Amplop nih, Alhamdulillah. Terus cerita aja dulu. Eh, eh enggak. Kan belum, belum pulang, oh, iya, terus mana? cerita dulu dong. Enggak, sekarang aja lah. Ya. Takut lupa. Ya udah, cerita <laughs> dulu kemo gimana ya. Bismillah. Yeah. Jadi, uh, supaya uh, kemo itu kan sebenarnya kemoterapi itu terapi dengan cairan kimia kak. ya yeah. Yang sangat panas kalau nempel di kulit, kulit bisa kebakar dan ya itu, itu pengobatan kalau gue nyebutnya nih ya mengobati sakit dengan racun ya. karena kan dia ya itu kan dosis tinggi dan pala botak ya. Ya, badan kurus dulu Aldi juga ngalamin pala botak rambut rontok cuma nggak sampai botak okay. karena itu uh, gue yang kemo bang Ocit yang botak oh ini <laughs> ya, apa sih yang lewat dari tadi <laughs> Allahu Akbar rame banget nih sore kayak berasa lagi syuting di sirkuit sentul <laughs> tau gak <laughs> Sabar, sabar, sabar. Sabar kak, ya. sabar kak. Jadi lu kemarin pas lo lagi kena cancer tuh pas lo lagi di jaya-jayanya justru? Gue lagi nakal-nakalnya. Itu istri yang mana tuh dulu yang nemenin? Georgia Aisyah, bu dokter gigi. Okay. Jadi gini kak, kenapa gue bilang lagi nakal-nakalnya? Tapi sekarang gue juga manusia biasa ya yang luput hilap maksiat ya. gitu loh. Maksudnya gue waktu itu lagi nakal-nakalnya dan Alhamdulillah Allah kasih kanker. Ya. Coba kalau gue lagi nakal-nakalnya langsung dimatiin sama Allah. Ih, nggak no, usah bilang ngeri kak. Ya. Neraka ngeri. Ya. Nah makanya. Lo pernah ke sana? Di Al Quran tertulis. Oh iya. Tertulis Pahal sangat mengerikan. Jangan emosi, cuma nanya. Ini nggak emosi semangat. Kalau gue emosi udah getol ya, nih Mike. Iya benar. <tuk> oh, oh oh, 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 oh. Duh, oh, oh gugu kali. Ya. <laughs> Terus? Ya jadi. <tuk> jadi ya gue cuma mau menyampaikan ya. gua bukan lagi melawan siapapun, gue lagi melawan diri gue. Yeah. Gitu, nah... Alhamdulillah Allah kasih kesempatan gue hidup. Yeah. Iya. Bisa aja kan waktu itu Allah cabut nyawanya. Iya. Yeah. Pas lagi kemo. Kan banyak tuh uh, yang... Menghadapi kanker, terus kemo. Tapi nggak ada hubungan kematian sama sakit. Yeah. Karena sakit itu kodar dan kematian juga hanya Allah yang tahu kapan. Iya. Yeah. Gue cuma mau bilang... Baca Al-Quran adalah obat. Iya. Yeah obat gue kanker. Oke, okay. maksudnya kan gue juga muslim juga nih sama kayak lo nih. Alhamdulillah. Kalau gue abis sholat atau momen-momen tertentu gue membaca Al-Quran. Iya. Tapi lu kan cara lu membaca Al-Quran itu kan sempat bikin orang kaget-kaget karena lu bisa baca di mana aja. Itu awalnya tuh dari mana ide itu? Sorry Kang, enggak di mana aja gue enggak pernah baca Al-Qur'an di tengah jalan tol kak kan? Nah, tapi sering aja lu bikin totol lagi di mana, lu baca, tato di mana lu baca. Iya. Kenapa enggak? Astagfirullahaladzim, gak bisa diem, gak tau orang syuting kali ya. Kak, mohon maaf kak, ini podcast. Ini apa? podcast, karena ini ini kayaknya uh, memang ada yang nunggu. Oh, ada penunggunya di sini. Iya. Tapi by the way ya. Saya ngelamin tangan ke Coba saya dia. minta handphone saya deh. Saya minta handphone saya, dicabut. Ah, kenapa gak dicukur? Cabut sakit loh. Jangan. <laughs> Oke. Saya mau, gue mau cek Instagramnya Aldi Taher. Boleh. Lo follow gue kan? Siapa yang gak follow lu? Okay. Cuman semut terang-terang doang sama tokek yang gak follow lu. Aldi virus, bukan Aldi, lah, Aldi Bragi. Oh, sabar, tahan Aldi Taher Official. Wow, si Kumbang itu Sarang. Margalo ya? Iya, Minang, Sumatera Barat. Okay dinding mbak dinding oi dinding mbak nah mesti ditambahin yang gini dinding mbak dinding oi dinding mbak dinding neng 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 mesti ditambahin biar girang neng neng gitu iya <cuk> oh, lo sering dapat orderan bikin baju buat pesta minang juga minang, kan makanya ya. dia tahu lagu-lagunya tahu ini kayaknya gue di blog deh sama Aldi Taher nih masa sih kok gue nggak bisa buka Instagram lo ya kuota lo habis kali gak? Coba saya minta Instagram yang bisa nyala, cari Instagramnya Aldi Taher, gue pin lihat. Gak ini gedungnya ini sinyal. Ya, <laughs> ya. sinyal kali. Coba, ya. oh ini ada. Oke. Okay. Nah kemarin itu kan nih kalau misal dilihat nih kan sempat rame, hampir semua postingan lo pada waktu itu adalah lo baca Quran. Alhamdulillah. Insya kenapa akhir-akhir ini lo udah nggak ada postingan itu lagi? Ada, nggak ya ada. Ada. Jarang banget. Ada. Jarang nggak kayak nggak kayak dulu. Daripada nggak sama sekali. Nggak kenapa? kenapa lo kenapa cara berpostingan lo kenapa berubah kenapa berbeda iya ya kenapa berubah ya ya udah itulah manusia kak berubah berubah hmm. tapi daripada enggak sama sekali sekarang gue tanya deh kak hmm. ya lu makan pernah nggak nggak pernah makan nah lu bernapas pernah nggak nggak pernah nafas ini gue lagi nggak nafas nih kuat berapa lama ya berapa menit semenit Nah nggak mungkin kan lu dua tiga hari. Ya. Nah sama itu Al Quran itu adalah makanan ruh. Ya. Kalau nafas itu makanan jasad. Ya. ya termasuk nasi nih kopi kop kejora Ivan Gunawan ya. itu makanan jasad. Ya. Nah tega banget sih kita nggak pernah ngasih makan ruh kita. Ya. Apa makanannya baca Al Quran. Nah ini awal maksudku gini dulu waktu lu sama grup lala lala kan gue nggak pernah ngeliat tuh lo begitu trio buru buru trio buru buru ya, makanya gue lupa lala, -lala, -lala. lala, -lala, -lala. Monica, <laughs> <laughs> Enggak kena maksud gue kenapa Tralala Trilili Trilili kan? ya Agnes Monica Iya ya, maksud gue pada saat lo Yang uh, di mana lo baca Al-Quran Itu apa yang mau titik balik Apa yang waktu itu sampai lo bisa kayak gitu Oke ini banyak yang nanya titik balik sebenarnya titik balik itu kayak, kayak, terkesan Gara-gara itu berubah kan Iya. Yeah. sebenarnya bukan karena itu Karena, karena sebelumnya sebelumnya gue gak pernah ngeliat Iya benar, karena nggak pernah gue lakuin. Karena nih gue ngeliat transformasi lo nih ya, nih yeah. koreksi ya, yeah. nih ya transformasi lo ya. Lo sinetron, dong 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 dong, nyanyi, dong ding, 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 dong. Cover boy dulu bareng Rafi. Udah kan. itu lupa gue nggak ya, ya. pernah tahu. Dong 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 dong. Terus lo kawin sama dokter do, dokter gigi gue, itu kan dari persik di sebelum oh, lo ya. sebelum lo sama ubur ubur. Iya yeah, betul. Iya kan. Terus udah gitu, udah lo sama dokter gigi. Dokter gigi lo mulai agak-agak hilang nih. Oh enggak, enggak hilang. Mm. Kalau gue hilang tuh berarti kan gue ada di dalam kubur. Enggak lu berita lu sempat nggak ada. Uh, gue timbuk handphone lo ya. <get�> sempat nggak ada gitu kan. Iya. Terus lu mau jadi presiden. Eh jadi gua, gua, gua gubernur apa? Apapus... Gubernur Sumatera Barat kan lu mm. support juga videonya. Iya. Yeah. Yeah, kan? Itu kemarin kenapa kalah jadi gubernur? Kodarullah. Pak Prabowo aja kalah jadi presiden. Oh yeah. iya. Ya itu biasa lah kompetisi. Biasa kompetisi. Iya. Yeah. Masih pengen nyoba lagi? Oh insya Allah. Gue rencana sama mau maju di Jangan bawa, gue Di planet Mars Oh menjadi pemimpin di planet Mars <laughs> Kenapa enggak? Kenapa enggak? Bener karena sekarang aja udah ada liburan ke ke planet ya Udah Iya planet Daripada, daripada <laughs> liburan ke setu ya kan Ini kan maksudnya liburan ke planet itu sesuatu yang lebih lebih mewah ya Iya gitu. Ya minimal planet Hollywood lah Mau hmm. Minum Minum enggak. aja dulu Enggak enggak, enggak minum okay. Makan turunin lagi <laughs> Di Terus jadi sekarang lu tuh ngapain aja mie ayam lu tuh enak gak sih? Ya tanya aja nih kita Mirzani deh. Emang suka suka beli dia? Tanya bu. Jadi uh, satu. Baru makan hari ini alhamdulillah oh. sama tim Trans TV. Itu di mana kau jualan mie ayam? Saya jualan mie ayam di Planet Bumi. barang hmm. bareng sama Mimi Peri? Enggak. Oh, enggak. Sama Pulgoso. Oh. Enggak itu mie ayam di mana di dekat rumah lo di daerah apa cempaka putih di belakang pizza hut cempaka putih raya oh. itu di rumah saya bikin alhamdulillah di sampingnya rumah Enggak, di garasi oh di garasi iya. tapi ada pegawai gitu apa lo alhamdulillah ada karyawan dua terus ada warkop juga jadi karyawan total empat. tapi sekarang ppkm enggak ada yang makan di tempat dong ppkm BPKN itu pelajaran dulu atau SMA. <laughs> sekarang kan boleh yang, yang Oh sekarang. udah boleh ya. ya Selama salon, 20 menit. Iya salon juga udah mulai bukanya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah gini kak, Insya Allah dari Kobuzir dateng nih ke mie ayam. Saya buat dukung UMKM dong. Mm -mm. Karena saya punya pegawai kan kita harus support. Mm -mm. Terus saya datang ke salon kak Ada. Mm -mm. Saya ajak Insya Allah uh, Bang Ocit nyalon di sana. Gak ada mau dia apa apain. Kepalanya udah pelontor. <laughs> Tapi lu masih ketemu gak sih sama teman-teman lo di ubur-ubur? Uh, ogah. Oh gak ada duitnya. Oh gitu. Oh, iya. Sama itu. Ah Bobby. Bobby udah nggak pernah ketemu. Nggak ketemu. Kita ketemu tuh kalau ada kolingan doang kak. Oh. Mm. Itulah ubur-ubur. Beda kalau The Beatles kan ada nggak ada duit mereka ngumpul ngariung. Mm. Soneta Group kan ubur-ubur mm. begitu mata duitan ubur-ubur. Oh. -ubur. Mm. Matre mereka itu grupnya. Jadi kalau nggak dibayar nggak datang ceritanya. Tanya Bobby tanya Ocit besok undang. Tapi mm. janganlah. Tapi sama Bobby diblokir juga. Diblokir. Alhamdulillah. Oh bobojit? Karena dia gak ngerti main sosmed jadi dia gak keblok. <laughs> dia juga gak paham apa yang terjadi. Enggak, lo sama Bobby, kenapa, sama Robby kenapa lo bisa di blok? Uh, Robby mana ya? Robby bukan? Uh, bo saya Bobby. Bobby iya Bobby Maulana, kenapa lo bisa di blok? Yang ngeblok siapa? Bobby. Tanya ke Bobby nya. kok oh, nanya saya? Kalau oh, saya ngeblok baru tanya saya. Oh gitu. Coba telepon. Ini, planet Pluto pengen tahu tuh kenapa Bobby, satu planet Pluto pengen tahu kenapa Bobby ngeblok WA gua lu pengen tahu kan bro kameramen tuh bang si bang. tuh dia pengen nanya kenapa sih bang gua nggak tahu bro yang ngeblok dia mungkin takut kuotanya habis kali udah ini gua bungkus aja lah <tongan> eh jangan 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 minum, <tongan> sini kenapa bang gua <tongan> diangkat lagi padahal kalau gua angkat pada berantem e nih ya oh iya makin berantem makin rating nih oh. Oh iya. Aki. Tapi, kalau gue nggak ada berantem berantem dalam hidup gue. Mohon Beran maaf. Lu salah tempat bro. Bro berantem. Kan ini Pak Gun podcast. Tahu. Maksud lo apa? Oh, ini apa maksud ini lo? Kangen <tuk> <tuk> ini kangen <tuk> syuting. Ini memang, memang ngerti kan? Lo tau kan kalau ada orang yang belajar acting, sampai udah master tapi nggak ada callingan, jatuhnya begini jadi agak, kurang. Lo ngerti gak? Kak, marah boleh, cuma jangan lama-lama, jangan dendam dimaafkan. Berantem boleh. Kita manusia biasa bukan tiang listrik. <SILENGALAN> ya. Lu ngapain lihat kameramen lihat gua lo? Oh ngeliatin gua ya udah. Gak ada, kalau maaf gua dia, ya, Gue salah salah ya. Udahlah, siap huni di CBD, BSD, apartemen dan Soho. Tuh, ke PPKM pelan-pelan ke mendekat. Iya kan? Lu nelfon Bobby enggak. apa M-Banking sih kak? <SILENGALAN> gue nggak main yang gitu-gitu. Ini kan udah cash nih buat lo. Eh, dari kau bisa dapet. amplopnya aja gede. Ini amplop orang lamar kerja, ya. Jadi kemungkinan tuh isinya ya tiga juta enam ratus. Lebih gede cepet dari podcast lo, Ded. Iya. Emang kemarin bener Dedi tiga ya, juta lima ratus. Tanya aja, coba wa. Bener gak sih dia? Gue kasih hari tiga juta lima ratus. Gue ah, gue pengen tahu nih. Tolong kak, tolong lo ungkap yang ngasih itu dinner candy apa dari Corbuzier karena planet Indonesia planet Merkurius Venus Bumi Mars Saturnus Uranus Merkurius Pluto itu taunya dinner yang ngasih sambil lo nanya dia gue mau main skateboard bisa nggak lo bisa yang penting lo udah berusaha iya berusaha tuh Lu lahir tahun berapa? 83. Gua lahir 81. Iya. Dari gua kecil udah main skateboard. Lu enggak main. Gak? Tangkap 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 Enggak Lu main karet, gua tahu. Kok main karet? Gua main karet main dampu dulu. Ya gua main karet juga sih. Ya, ya. udah kan tadi gua bilang karet gua main karet? Iya, iya, iya. Sabar. Sabar. Rafi Ahmad sabar. Sabar. Kemarin Rafi Ahmad ke sini. Bodoh amat. Ya Allah lewat lagi motor. <laughs> Emang begitu kalau di sini. Ya. Tapi nggak apa-apa yang penting usaha kan. Nggak ada podcast yang tau-tau gede, bener nggak? Irwansyah sabar. Hmm. Ya. Gitu Allah ya. bersama orang-orang sabar. Bener. Ivan Gunawan sabar. Walaupun Ayu Ting Ting belum menerima lu jadi suami, bener. sabar. Sabar. Bener. Eh lu tadi katanya uh, presiden janda tuh apa tuh maksudnya? Gua presiden poligami, presiden cinta. Ya, Gue bukan presiden taksi ya, mm -mm. gue presiden mie ayam mm -mm. dan sekarang gue presiden janda. Itu kenapa? Maksudnya presiden janda itu gimana? Ya karena gue mencintai janda, mm. gue gak mencintai duda. Janda selalu di depan. Janda dan Honda selalu terdepan. Oh, benar, 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 mana, mana, mana. Emang istri lo ini kalau nikahin itu janda? Bukan. Terus kalau misalnya lu tertentu ngomong, aku presiden janda, aku ini. Reaksi bini lu tuh gimana sih di rumah? gue pingin tahu Gua kan presiden janda, Kak. Maksudnya apa? Presiden janda tuh lu mau nikahin janda-janda apa gimana? Insya Allah. Oh iya benar. Terus? Ya, siapa tahu BCL mau jadi istri gua, insya Allah. Oh iya benar. Siapa tau uh, Perry Silton. Poati. Ya Poati juga, insya Allah. Kalau emang jodoh gua kenapa enggak? enggak, enggak Tapi apa kenapa ya? enggak lu aja nikahin? Mana? Poati. Oh gue sibuk. Hah? Masih sibuk. Ya sok sibuk deh kak. Eh sibuk gue masih ada. Kalau lu kan banyak nganggur, banyak diem. Iya bener. <tutuh> eh, dulu lu sempat bikin lagu sama gue nyanyi ini Sayangku tidurlah padaku ku pelorotin celanamu ku pelorotin bajumu Sayangku malu dilihat orang, tunggu sepi dulu, matiin lampu baru aku mau kan kita kan. cowok Coba aja. sama gua, cowok gua aja begini. emang kenapa gua sama Bobby Maulana sama Oci juga pernah mandi bareng? Okay. Emang harus dijabanin, kalau kayak gini harus dijabanin. Kesan. Sayangku, ah, ah. kalau udah jadi istriku, uh -uh. baru boleh pelorotin celana, baru boleh pelorotin baju. Uh -uh. Tapi nggak mungkin, kamu jadi istriku, uh, iya kamu cocoknya jadi ustadku. Oh uh, iya benar. Dan aku bukan ustazah. Iya benar. Lu tuh udah punya anak belum sih? Mau tiga insya Allah. Dari istri yang terakhir ini? Sama Dewi Persik, Alhamdulillah kakak gegep. Uh -uh. Karena kakek Gap dari umur seminggu sama kita alhamdulillah uh -uh. Ya. Terus anak uh, Geraldine Emang kalau anak Dewi Persik manggil lo apa? Ayah Bener gak sih? Tanya aja ayah Aldi Terus? Kan manggil Angga Wijaya papa Papa Manggil Saipul Jamil papi Papi Ya kan? Manggil Anang Pipi Manggil Gizanti Mimi <laughs> Loh Tanya aja Aurel Azriel. Iya. Dia manggil Anang siapa? Pipi. Pipi. Manggil Raul Lemos? Ah, gua nggak tahu tuh. Anang... <laughs> ya, Allah. ya Allah, jadi anak lo tiga, insya Allah tiga nih lagi di perut delapan bulan. Makanya itu buat beli sepak istri gua itu amplopnya masukin dulu ya, Kak. Hah? masukin dulu amplopnya. Ayo, <laughs> <laughs> lempar. <laughs> eh, dari Besar, tuh nggak perlu Dipancing-pancing ini dari dinar ya. Ini. Bukan bukan nggak perlu dipancing-pancing. Lu dari go WhatsApp udah minta transport Sundel. <tuh> Tapi kan nggak pakai bolong. Hitung dulu. <tuh> <tuh> ya terserah sih. Lo mau hitung bener nggak nih? Tapi jujur Raffi Ahmad lo bayar apa? Mana kemarin? Lo nggak perlu tahu lah. Nih buat lo tuh. Lima jati. <tuh> Saya mau tukar tirai. Eh. Setidaknya gue lebih besar dari, <tuh> dari <tuh> lo di sana. <tuh> dari Corbuzier. Ivan Gunawan sudah membuktikan kalau dia memang artis, mega bintang, ya. Dan Ibu Megawati dari Kobuzer ngasih 5 juta. Eh dari Kobuzer, Ivan Gunawan. Ya. senang. Semoga, Alhamdulillah kan. Happy. Alhamdulillah, buat beli istri. Ya. jangan sering ganti, bilangin bini lo jadi boros. Tergatal mau ganti. Oh tergatal, iya. Yeah. Terbedaki. Per Percaya nggak itu 5 juta? Enggak, gue hitung dulu. Satu, dua, tiga, empat, lima

37 38 39 40 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 Kurang gocap, Kak? Enggak mungkin hitung lagi dari awal. Hitung <laughs> lagi. Hitung <laughs> lagi enggak mungkin tuh dari bang. Ulang lagi dari awal. Oh, ya udah, 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 udah. Kurang gocap doang mah enggak apa-apa. Enggak, jangan, gua nggak bisa. Enggak, enggak. Enggak bisa. Ulang dari dari awal. Ulang dari awal. Gue enggak bisa, jangan enggak boleh. Nanti gue dosa. Karena gue niatnya mau ngasih lo 5 juta. Tapi kan lu nggak bilang. Kita nggak deal deal harga. Tapi gue niat kan niat. Lu cuma bilang transport. Iya. Ya lu ngasih empat juta sembilan ratus lima puluh juga nggak apa-apa. Enggak enggak. Itu enggak. Gue mau nyari macet. Enggak. Engga, Engga. enggak sekali lagi. Buat gue bocap. <tuk> 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 lu gimana sih masih mau aja? Lu masih mau aja? Ya. alhamdulillah kak. Duit siapa yang nggak mau? Udah. Dapat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Senang? Senang gak? Happy? Setiap hari dong diundang dong. Gue syuting aja seminggu sekali. Ini ya ceritanya gimana lo mau tiap hari. Ya udah pokoknya gue senang. yang penting udah ketemu lo lagi. Udah lama walaupun obrolan ini gak ada intinya. Temani maning alur ngidul udah terserah ya. Yeah. Yeah. Yang penting gue hari ini bisa uh, mandangin ketek lo. Ya. Pentil gue. Oke see you next time. Bye bye. Thank you Deddy Komposer. 5 juta. Alhamdulillah.